ngaji. Boten namung sing karo saking dawuh menapa. Angger gegebungaken saking jati. Wujude urang tetes makaten anggaraken kados ing sumayu. Sila Fatmalasari. Kalian pun bagus. Patu yo kaya asa pertama. Dateng Kanjeng Rasul. Jalaran Kanjeng Rasul sampun garu. Ridho Allah, ridho wonten. Ridho ning Gusti Allah jalaran ridho ning wong. Bangkit. Bangkit saking palenggahan. Aku ndodok rono tumungku ngabekti marang wong tuwa. Kalau alas kekes kajor rosan otot berayun ya ring prokin dong aku yuk wali kohon mau bagus latihan netes lu ini gak mangat teroko ikru gak bagian bungai wong tua rakono dino ini Gusti paling berkah Gusti paling wini yang bisulih bakal jadi wit kang gede ujian wong tua wit kang gede bakal rembayong godongnya lah untuk kembang kembang bakal aruh lan bakal wong ikan pemperman ujian wong tua yang anakku sekarang aku mulingin bapulan biuk iku kowe wong omah-omah iku ana telung perkara. Siji iki jitu iki tutur. Loro piwulang jene kang katelu iki tutur. Dene iki ngono pitutur wong tuwa jane nduk lakrama tata cara agama. Sebutane dirun wali dene. Dene kang loro. Piwulang mulai mau bulan mau ngomong kayak itu kakek malang dalan ini bener jadi kakak tentu deh itu tuh mau sama kan saling gusti ngerti yang lo berdiri marang ngomong itu lo tamat tuh marang bulan mau ngomong kayak koro kan bakat mereka akhir itu tuh gusti ya berarti sebuah orang tak konsumsi dan kau pun deh akan di coro kerobokan payah putih sedoyo manggeng adi sholat jadi hari sebelum sholat masa itu jatuh kolo paripurno mungkin ingin perhati di saat itu pak rambu busono dari UKS ikan kasto nandaran pasir pun ibu yang kanten pedang ikan usapun harinya asyik doyo-doyo adi coro tapi dalam waktu sudah pengen teman-teman yang kagak berikut baterai kagak baterai kagak baterai